Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membaca chat di Messenger tanpa ketahuan. Nah, pakai cara ini kalian bisa baca pesan yang masuk di Messenger tanpa terlihat udah dibaca sama si pengirim pesannya. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Langkah yang pertama, kita buka Play Store, terus cari aplikasi Unseen No Lasin. Nah, ini dia aplikasinya, langsung kita install aja. Nah, aplikasinya udah terinstall ya teman-teman. Kita coba buka dulu aplikasi Unseen No Lasin-nya. Tap di bagian next, next lagi, next lagi. Nah, pastikan messenger-nya udah terchecklist seperti ini. Tap next, tap give authorization. Di sini kita pilih Unseen, terus kita aktifkan di bagian izinkan akses notifikasi, tap izinkan. Terus kembali, kembali. Oke, beres settingannya teman-teman. Di sini ada Messenger, WhatsApp, sama Instagram. Jadi kalau misalkan ada chat Messenger yang masuk, kalian bukanya jangan langsung di aplikasi Messenger, tapi bukanya di aplikasi Unseen ini ya teman-teman, biar gak ketahuan sama si pengirim pesannya. Oke, kita coba. Misalkan aku mau kirim pesan. Kita coba buka dulu messengernya. Ini notifnya gak ada ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ada chat yang masuk di messengernya, kalian bukanya jangan di aplikasi messengernya, tapi bukanya di aplikasi Unseen. Nah, otomatis di sini bakalan ada chat yang masuk, kalian tinggal buka aja tanpa harus takut ketahuan udah dibaca sama si pengirim pesannya. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya membaca chat di Messenger tanpa ketahuan. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!